Oke teman-teman, balik lagi saya channel Sen Gaming. Jadi di video kali ini seperti biasa kita akan membahas untuk update yang ada di Mobile Legend. Nah teman-teman, jadi di video kali ini kita akan membahas untuk skin kolektor terbaru ya teman-teman ya, yang akan hadir pada bulan Mei 2021. Jadi untuk kolektor yang akan rilis pada bulan Mei adalah skin kolektornya si Yuzhong ya teman-teman ya. Jadi teman-teman pasti sudah tahu, yaitu dengan nama skin Blood Servant ya. Jadi Yuzhong Blood Servant, dan ini adalah tampilan skinnya. Jadi bagi teman-teman yang mungkin ingin memiliki skin ini, atau user Yuzhong ataupun yang suka mengkoleksi skin, baik itu kolektor, tinggal siapkan diamondnya ya, ataupun Crystal of Auroranya. Oke, di sini kita masuk di dalam event Grand Collection-nya ya. Di sini ada beberapa tampilan skin yang teman-teman bisa lihat ya. Jadi ada beberapa pilihan yang kalau kita nggak mau ambil skin Blood Servant-nya. Di sini ada Yuzhong Blood Servant, lalu ada skin Epic Selena ya, yaitu Thunder Flash, dan skin Epic Roger yaitu Dr. Beast. Jadi itu dia untuk pilihan yang epic atau kolektor ya. Lalu untuk yang elite di sini ada Aldous Death, lalu ada Blended Mantis ya, serta Grog Castle Guard. Jadi itu adalah pilihan untuk skin yang elite. Lalu di sini ada border, jadi ini adalah border avatar Palintin 2019, teman-teman bisa dapat di event ini. Lalu di sini untuk skin yang spesial ya, di sini ada skin Pani yang Life Guard, lalu ada Angela, Scream Doll, dan Zox ya, yaitu Extra Terrestrial. Ini adalah pilihan skin untuk yang spesial ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa pilih ya kalau misalnya udah punya salah satu skin yang ada di event ini. Lalu untuk yang normal ya teman-teman ya, di sini ada skinnya si siapa ini? Leomord ya, Leomord, lalu ada Leslie, Royal Musketeer, dan Chang'e ya, yaitu Moonstruck. Ini adalah pilihan untuk skin yang basic ya, atau skin normal. Lalu di sini ada peti juga yang teman-teman bisa dapat, yaitu Grand Collection Lucky Bundle. Jadi itu dia teman-teman untuk pilihan skin-skin yang bisa kita dapat pada event Grand Collection bulan Mei ya. Dan ini adalah pool untuk prize poolnya ya. Ada 12 skin ya yang bisa teman-teman dapatkan, bukan 12 ya, ada 12 pilihan skin ya teman-teman ya. Lalu ada border juga, dan ini adalah hero untuk yang kita dapatkan di Grand Collection Mei. Lalu ada beberapa emblem dan magic dust. Oke, ini dia untuk semua hadiah atau prize pool pada eventnya, dan ini adalah peraturan eventnya seperti biasa ya teman-teman ya. Untuk peraturannya nggak ada yang berubah. Lalu di sini juga ada peti kejutan harian ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa klaim untuk peti ini setiap hari, dan ada hadiah acaknya, serta di sini juga ada keuntungan Grand Collection. Jadi di sini ada semacam misi quest gitu, kita bisa dapat tambahan token ya. Jadi token ini teman-teman bisa gunakan untuk spin-spin di event Grand Collection-nya. Di sini ada event rhythm-nya juga seperti biasa, dibatasi 8 kali ya. Lalu ada mini gamenya juga. Jadi mini gamenya teman-teman pasti udah tahu, kita bisa dapat Grand Collection score itu ya, untuk kita tukar dengan token. Oke teman-teman, jadi itu dia untuk Grand Collection atau skin kolektor yang akan rilis pada bulan Mei, yang dimana untuk skinnya itu diberikan kepada Yuzhong dengan nama skin yaitu Blood Servant. Terima kasih teman-teman telah menonton, kita ketemu lagi di video yang lainnya. Bye-bye.